Berbagi di tengah badai individualis memang tak mudah. Dunia kini diwarnai oleh virus individualis yang menguras energi, mengkotakkan anak manusia coba mandiri secara salah. Ya, mandiri untuk sendiri, menyangkali kebutuhan kebersamaan, tak mau yang lain apalagi berbagi. Individualis. Betul-betul ada pada individu-individu yang tak mau adanya tatanan masyarakat yang menciptakan keteraturan dan keterikatan. Makhluk bermasyarakat ada kewajiban yang harus dipenuhi. Anda hadir dan berbagi diri bersama menjalani, lepas suka atau tidak, Anda harus menaklukkan pada aturan bersama yang ada. Individualis tak suka itu. Dia menawarkan cara yang salah. Individu-individu diutamakan. Apapun keinginan Anda tak perlu didiskusikan. Ikatan harus ditiadakan. Tatanan masyarakat hanyalah sebuah keteraturan dalam tata tertib perjalanan kehidupan yang berkaitan dengan undang-undang lalu lintas dan seterusnya dalam kehidupan pajak dan lainnya. Namun, soal relasi diri, individualis tak ingin terikat. Kalaupun ada cinta, tak perlu ada sesuatu yang dipertahankan di sana. Individualis menjalani hidup ini dan mewarnainya secara salah. Kita ditantang berbagi di sana, melawan arus individualis. Itu zaman kita. Tapi ingat, Anda pejuang-pejuang yang harus memainkan pertempuran dengan gagah berani untuk berbagi diri melawan warna individualis. Kecuali memang Anda pengecut dan pecundang yang menyerah pada semangat individual yang salah. Periksa diri, di mana Anda berada. Bersama saya, Bigman Sirait.